Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zelina Andini dengan NPM 21050028 dari Prodi Matematika dengan dosen pengampu Ramadoni MPD PD PhD. Baiklah, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah trigonometri dengan materi fungsi silometri. Jadi, fungsi silometri adalah fungsi invers dari fungsi trigonometri. Contoh soal yang pertama, buktikan arkosin akar dari x per y sama dengan arkos tan dari x per y kurang x. Arkosin akar dari x per y sama dengan arkostan akar dari x per y kurang x. Pertama, misalkan terlebih dahulu ini sama dengan p, maka p sama dengan arkosin dari akar x per y, sin p sama dengan akar x per y, sin sama dengan depan, x sama dengan depan, y per miring, lebih miring. Jadi buatlah sudut segitiga siku-siku menggunakan teorema Pitagoras. Ini sama dengan p, sudutnya p, dan ini akar y, ini akar x. Maka ini adalah akar dari y kurang x. Jadi yang ditanya di sini adalah arkostan, maka arkos sin akar dari x per y sama dengan arkostannya. Sini akar tannya kan sama dengan, jadi arkostan kan depan per samping, maka arkostannya ada nilainya akar x per akar y kurang x. Jadi akar arkostan akar dari x per y kurang x sama dengan akar arkostan sama dengan akar x per y kurang x, terbukti. Contoh yang kedua yaitu buktikan 3 arkostan 4 per 3 sama dengan pi dikurang arkostan 44 per 117. 3 arkostan 4 per 3 karena di sini ada di ruas kanan sama-sama gitu, arkostan sama arkostan, jadi kita pindah ruaskan menjadi tambah arkostan 44 per 117 sama dengan pi. Karena sama-sama arkostan, jadi kita bikin buat saja satu persamaan menjadi 3 arkostan dalam kurung 4 per 3 ditambah 44 per 117 sama dengan pi. Dan 3 ini kita pindahkan menjadi pi per 3. Dan selanjutnya buatlah persamaan, buat samakan penyebut. Jadi kalau disamakan penyebut akan dapat 351. Di sini 468 ditambah 132 sama dengan pi per 3. Arkostan dari 600 per 351 sama dengan pi per 3.
Arkestan dari hasil pembagi ini dapat 1,709401 sama dengan pi per 3. Dikarenakan pi per 3 sama dengan 180 dibagi 3 yaitu 60, maka tannya terdapat 60. Tan 60 kan sama dengan pi bagi 30 bagi 3, kan pi per 3 sama dengan pi per 3. Terbukti.